Sahabat duk khidmat Rasulullah. Nabi nak ambil semaya, gaduh wih semaya, Nabi nak makan kasut, gaduh, khidmat semua. Satu hari Nabi kata, mu nak gapa, minta. Wih ku tolong apa kamu mengayak ke aku. Dia kata, ya Rasulullah, kami tak ada nak minta apa. Minta sepahatmu lah. Aku nak duduk syurga denganmu, ya Rasulullah. Pada Nabi jawab tadi, eh, piyah jah mungkin cik aku ni. Dia kata, Allah, Allah jah. Ha, pandai sahabat, Allah jah. Ya, ginilah, dia kata, mu tolong ku lah. Banyak kalah sujud. Tolong ku ni, banyak kalah sujud. Banyak semaya. Semaya sunat banyak. Farshid turah. Apun, ada lagi kita. Kalau kita doa amal dengan Quran, setiap hari, istiqamah, baca, nela, tahu, sejuk sehari. Baca soal musan. Quran ni lah, mari kira. Kira panggil, kira kira dengan Allah. Mari bicara dengan Allah Ta'ala. Kalau hamba Allah Ta'ala yang beriman tapi ada dosa, ada salah banyak dengan Allah Ta'ala, jangan ada syirik abek ni lah. Bersapa hari akhirat esok, Quran ni jadi pengguam, jadi tenai kuam bicara dengan Allah Ta'ala. Kata dia ni jadi sahabatku, dia baca ku tiap hari. Kalau lepas subuh pun, lepas subuh sokmu istiqamah sampai mati. Jadi buat sehari, buat sokmu istiqamah. Jadi sayang dengan dia, pun kita sayang kita kopi je lah. Masuk kedai kopi sokmu lah, nak pagi tak pergi pun tak boleh duduk lah bahasa reno. Begitulah kalau kita bersaing dengan Quran, bagaimana kita tak baca bahasa tak boleh duduk Quran. Ini hadis sahih kita baca dulu eh. Mari cara. Oh ya Allah, ni dia baca ku sokmu ni gini ni. Mintalah apung dia, wirahmat kasih saya ke dia. Tuhai pun apung. Ini hadis sahih. Bos sudah tuhai apung yang tahu, muwilah pakai. Ah pakai. Pakai mah kotor, raja-raja kita pakai tu hebat. Kalau lain tak amal dengan Quran, kita tengok kita hebat. Ah ha, tu banyak perkara amalan hak kita boleh tolong kita. Waktu yang duanya semaya. Semaya ni boleh tolong kita. Semaya sunat, semaya fardu ni biasa kita dalam kecek dah fardu ni. Semaya fardu lima waktu jumaah ni biasa atau sunat. Sunat tu mari tolong kita. Sebabnya ada saudara sahabat duk khidmat Rasulullah. Nabi nak ambil semaya, gaduh wih semaya, Nabi nak makan kasut, gaduh, khidmat semua. Satu hari Nabi kata, mu nak gapa, minta. Wih ku tolong apa kamu mengayak ke aku. Dia kata, ya Rasulullah, kami tak ada nak minta apa. Minta sepahatmu lah. Aku nak duduk syurga denganmu, ya Rasulullah. Pada Nabi jawab tadi, eh, piyah jah mungkin cik aku ni. Dia kata, Allah, Allah jah. Ha, pandai sahabat, Allah jah. Ya, ginilah, dia kata, mu tolong ku lah. Banyak kalah sujud. Tolong ku ni, banyak kalah sujud. Banyak semaya. Semaya sunat banyak. Kita semaya sunat banyak. Hari akhirat esok kalau nak jatuh neraka dah, semaya ni mari bicara Allah Ta'ala. Yang tiganya, puasa banyak. Senang kami. Ramadan tu biasa. Ya tu hai bangkap. Semaya perdu biasa. Ya tu hai bangkap macam mana jemaah. Hak tambah tu, mari nak pongkan jadi pengguam tenai kuam. Sebab kita nak asuk gok eh. Ada tenai kuam segar kita. Tolong duk bercara dengan mahkamah. Begitulah. Hari akhirat esok ni puasa kita ni bercara. Tak boleh buat puasa pun tak apa dah. Semaya sunat perhabis. Ada berapa perhabis? Bukan banyak perhabis. Sunat rawatib, sunat duha, sunat witir, tahajud. Terap perhabis. Sedak ada perhabis. Dia sedak tu nak ditolong kita jadi pengguam untuk menolongkan kita hari akhirat esok. Ni orang syirik ni tak ada pengguam dia. Kita orang Islam dah pun kalau tak amal dengan Quran, tak baca Quran, tak semaya sunat, tak puasa sunat, nampak apa kita hari akhirat esok. Kira pun kurian dah. Lapis ni lah. Lapis kita baca Quran semua, insyaAllah kita acutera, kita baca Quran tiap pagi. Kalau malas hak malasnya, tengah malas. Belum subuh. Nah, kalau hak siang hari ni, dia boleh baca semua tapi dia panggil waktu hak paling baik lepas subuh. Lepaknya kita isi buah ni penuh dulu. Lejabe ke, lagi perang syaitan ya, pakai perang boleh baca semua nak ayat tahu waktu hak molek afdal. Boleh baca semua Quran ni 24 je tapi nak tahu lepas subuh ni kita nak gi dah nak perang nak temu syaitan. Pas tak ada buah nak berdiri kan. Isi Quran banyak, boleh kocek penuh, grup-grup tadi kita lah. Hanya pongkan kita, tu panggil kotor kita, pagar kita. Tu ni ayat tu, tu hai ni, mu panggil lemah tu hari, tu lemah. Tak ada mari panggil.
Bakal kita duk amal dengan Quran sama baca Quran tiap hari tak kena royak, dia mari hantar. Hingga kata oleh hadis kata jadi awang. Baik we. Quran ni baik we, teduh kita. Pak ana eh, dia tak ada pakai. Yo, pada masa ni awang mari. Teduh kita masya-Allah, kita sejuk. Ah tu baca Quran hari. Insya-Allah kita baca Quran hari. هذا الوداع فراقنا وبلا لقاء ورحلت يا مشاري إلى دار البقاء